Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, kita akan bincangkan PSV Tingkatan 1, Tajuk 5, Jalinan. Pertama sekali, kita akan lihat dahulu apakah definisi jalinan. Jalinan ialah sifat permukaan sesuatu objek yang boleh dikesan melalui deria penglihatan atau sentuhan. Sekarang kita akan lihat jenis jalinan. Jalinan boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu jalinan sentuh dan jalinan tampak. Jalinan sentuh boleh dilihat dan dirasa secara sentuhan, manakala jalinan tampak hanya boleh dilihat dan tidak dapat disentuh. Jenis-jenis jalinan ini terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Sekarang kita akan lihat jalinan pada alam semula jadi. Jadi cikgu nak tanya, belang-belang pada harimau ini merupakan jalinan sentuh ataupun jalinan tampak? Belang-belang pada harimau ini adalah jalinan tampak yang kamu boleh nampak. Okey, tapi tidak boleh sentuh. Okey, ianya tidak mempunyai tekstur yang timbul. Itu maksud jalinan tampak. Sekarang kita lihat kulit kayu pada pokok. Okey, jalinan sentuh ataupun tampak? Ya, jalinan sentuh. Sebab apa? Sebab kamu boleh nampak dan kamu boleh rasa dengan deria sentuhan. Okey, bila kamu pegang kulit kayu ni, ianya kasar. Seterusnya tembikai. Okey, jalinan tampak. Sebab apa? Sebab corak-corak pada tembikai ini kamu boleh nampak dan ianya tidak timbul. Seterusnya kita lihat jalinan pada objek buatan manusia. Cuba pelajar teka. Ini adalah bangkuk dan anyamannya adalah jalinan sentuh. Pelajar boleh lihat dan juga sentuh. Okey? Dan ianya timbul kan? Kamu boleh sentuh dan rasa kasar pada anyaman bakul. Jadi sifat atau kesannya ialah kasar. Seterusnya, corak-corak bunga pada tapak kasut. Ini adalah jalinan sentuh. So, pelajar boleh lihat dan juga bila sentuh dengan tangan, kamu boleh rasa tekstur tapak kasut kan? Okey, okey, pelajar-pelajar tahu tak kenapa ada corak-corak macam ini? Okey, di tapak kasut. Ya, fungsinya ialah untuk mencengkam semasa kamu berjalan. Okey, mengelakkan kamu tergelincir. Seterusnya ialah tekstil ataupun fabric. Ini adalah jalinan tampak. Corak-coraknya kamu boleh lihat tetapi ianya bila disentuh teksnya tidak timbul. Maka jalinan tampak. Seterusnya kita lihat jalinan pada karya seni visual. Songket tenunan ini ialah jalinan sentuh. Okey, biasanya ia timbul. Maka kamu namakan dia jalinan sentuh sebab boleh sentuh teksturnya yang timbul. Okey, yang ini pula jalinan sentuh juga dan kamu boleh pegang. Okey, dan kamu boleh rasa teksturnya. Dan ini pula jalinan sentuh juga dan ini adalah karya Syarifah Fatimah Said Zubir, Hymns of the Earth No. 1, 1996, akrilik atas kanvas. Biasanya hasil lukisan akrilik ianya tebal dan juga timbul. Jadi boleh rasa teksturnya. Okey, pelajar boleh lihat dan rasa teksturnya. Jadi ini adalah jalinan sentuh. Tapi jika lukisan itu dilukis dan diwarnakan dengan media air, okey, ianya akan menjadi jalinan tampak. Sebab kamu boleh lihat sahaja dan teksturnya kamu tak boleh rasa. Itu untuk media air. Sekarang kita akan lihat fungsi jalinan alam semula jadi. Jalinan berfungsi sebagai penyamaran ataupun perlindungan.
jalinan pada badan haiwan, contohnya buaya. Okey, pelajar boleh lihat ini adalah buaya berfungsi membuat penyamaran untuk mencari mangsa. Ha, sama pula warnanya kan, ha, dengan air ni. Okey, di kawasan ini adalah untuk penyamaran. Seterusnya, ini buah apa? Ha, ni semua tahu kan, ini adalah buah durian. Jadi, jalinan sentuh pada kulit durian ini berfungsi untuk keselamatan. Ha, kalau tupai datang untuk makan buah ni, ha, tercucuklah pada duri-duri ni kan. Ha, ni untuk keselamatan. Okey, ini haiwan apa? Ya, ini adalah kuda belang. Jadi, jalinan pada kuda belang berfungsi sebagai penyamaran. Baiklah, pelajar lihat sekarang fungsi jalinan objek buatan manusia. Jalinan turut digunakan dalam objek buatan manusia. Jalinan pada tayar kenderaan memberikan kesan cengkaman. Okey, pelajar boleh lihat pada tayar kenderaan ni ada bunga. Bunga tayar kan? Okey, jalinan ni memberikan cengkaman tayar pada jalan. Ini untuk mengelakkan tergelincir. Jalinan pada tekstil ataupun kain berfungsi menghasilkan corak hiasan yang menarik. Seterusnya kita lihat fungsi jalinan karya seni visual. Jalinan pada karya seni visual berfungsi untuk menampakkan pelbagai jenis ruang. Contohnya, untuk menimbulkan ruang cetek, ruang dalam dan ruang rata. Jalinan pada seni kraf pula berfungsi memberikan nilai estetik. Seterusnya kita lihat teknik penghasilan jalinan. Ha, ada berapa teknik ya? Yang pertama, teknik capan. Okey, pelajar masih ingat apakah teknik capan? Ha, ya. Kamu ada ubi kentang dan kamu jadikan dia corak, lekatkan pada pewarna dan boleh cop di atas kertas lukisan. Seterusnya, teknik tiupan, teknik kolaj, teknik pualaman, teknik ikat dan celup, dan yang terakhir, teknik ukiran. Ini ialah teknik capan. Ha, nampak daun ni kan? Ha, kamu lekatkan kepada watercolor dan copkan di atas kertas lukisan. Okey, yang ini dia gunakan batang pokok pisang. Okey, lekatkan pada watercolor dan copkan di atas kertas lukisan. Ini pula teknik tiupan. Ha, pelajar masih ingat? Letak watercolor dan pelajar akan tiup menggunakan straw. Cantik kan hasilnya? Ini pula ialah teknik collage. Ha, pelajar biasa buat kan? Ambil kertas warna. Okey, buatkan corak-corak dan tampalkan gam padanya dan lekatkan kepada lukisan yang telah dilakarkan. Ini pula ialah teknik pualaman. Okey, yang ini ialah teknik ikat dan celup. Dan yang terakhir ialah teknik ukiran. Okey, cantik kan ukiran-ukiran kayu yang dihasilkan. Baiklah, untuk menguji kefahaman para pelajar, sila jawab latihan pengukuhan berikut. Berdasarkan gambar, nyatakan jenis jalinan, sifat atau kesan dan fungsi. Soalan pertama, ini ialah gambar tapak kasut. Jadi pelajar akan tulis jenis jalinan. Sama ada jalinan pada alam semula jadi, jalinan pada objek buatan manusia atau jalinan pada karya seni visual. B, sifat atau kesan pelajar boleh tulis sama ada lembut, kesat ataupun kasar. Dan C, fungsi pelajar boleh tulis sama ada penyamaran, keselamatan, cengkaman ataupun estetika. Soalan yang kedua, ini adalah ukiran kayu. Jadi untuk menjawab soalan A, B dan C, okey, cikgu telah terangkan pada soalan pertama tadi cara menjawabnya. Soalan yang ketiga, ini ialah anyaman bakul. Jadi pelajar akan jawab jenis jalinan, sifat atau kesan dan juga fungsi. Soalan yang keempat, ini adalah gambar harimau. Dan sama juga pelajar akan jawab jenis jalinan, sifat atau kesan dan juga fungsi.
Jadi cikgu harap semua pelajar telah pun faham tajuk 5 iaitu jalinan. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.